Hai, saya sangat senang sekali kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Baik, saya tanpa basa-basi lagi, tidak usah berlama-lama ya. Kita akan lanjut ya, kita akan lanjutkan sharing kita, belajar kita sama-sama belajar semua. Saya tetap akan mengulas tentang nada dasar, tentang solmisasi. Alangkah pentingnya itu solmisasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, diulang-ulang, dibulak-balik. Itu karena kita belajar musik apapun, itu betul-betul kunci ya, itu betul-betul kunci yang sangat sangat fatal, sangat penting sekali. Baik, kita coba nada dasar C pada keyboard atau pada gitar, kan itu sama. Nah, sekarang supaya pengaplikasian ke saksofon juga sama. Nah, di tayangan berikutnya sudah kita lewati ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Oke. Kita warming up dulu ya untuk solmisasi C sama dengan do pada keyboard diaplikasikan ke saksofon. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Solmisasi yang sangat mendasar pada keyboard ya, pada keyboard atau pada gitar dan diaplikasikan ke saksofon. Nah, sekarang untuk secara rinci ya, untuk secara rinci ini sangat penting sekali ya. Maaf nih saya rada miring-miring ini supaya teman-teman semua kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Yang sudah mempersiapkan saksofonnya, ayo kita bareng-bareng ya. Gak apa-apa. Ini khusus untuk yang pemula ya. Kalau yang udah pinter, ya saya rasa gak perlu lah. Nah, ini yang tiga ini. Yang tiga ini kita tekan tiga-tiganya ya. Yang tiga ini kita tekan tiga-tiganya. Ya, kita coba tekan tiga-tiganya. Nah, ini ditekan tiga-tiganya. Ini, kalau kita tiup, ini nada dasarnya ini F. Atau Fa ya. Fa, do, re, mi, fa. Nah, ini fa di sini, F ya, kalau ditekan tiga-tiganya. Nah, kita akan mengurut, kelihatan nggak? Supaya lebih kelihatan lagi. Aduh, ini rada pegal ini. Nggak apa-apa ya. Kita demi belajar, demi untuk pintar kita. Oke. Nah, ini dua, ini do ya. Do, re, mi ya. Do, dua, do, re, mi, fa, sol, la, ya, la. Ini tinggal yang bawah tinggal satu, yang atas tetap tiga. La, si. Nah, ini si nih, si atau b nih ya, ini b nih, si, si, empat jari ditekan. Ini masih ada sisa putih satu, ini ditekan nih. Ini B atau C, baru kembali Do. Nah, ya, kita ulang. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ya, Sol, jari manisnya diangkat. Baru telunjuk diangkat, La. Ya, La. Baru yang bawah dibuka semua, kembali ke atas, si, nah, si, si, tutup semua, baru kembali ke asal, do, ya. Nah, sekarang kebalikannya, do, tetap do, si, do, si,
ya, do, si, ya, do, si, la, sol, fa, mi, buka, re, do. Itu kebalikannya. Ulang. Do, si, do, betul, do, si, ya, do, si, la, ini dibuka ya, la, sol, fa, tutup semua, mi, buka, re, satu, atas, do, itu, ya, ini selalu saya ulang-ulang. Ketika saya belajar itu selalu diulang-ulang, walaupun salah terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Sampai sekarang pun saya masih tetap, kalau secara pelan-pelan begini, ya pasti kagok ya, harap maklum. Jadi ya begitulah kira-kira. Nah ini mudah-mudahan cukup jelas ya yang tadi diperlihatkan secara pinjeringnya. Itu saya tekankan lagi, itu betul-betul sangat mendasar sekali dan sangat penting sekali untuk teman-teman diulang-ulang, diulang-ulang, jangan kemana-mana dulu, itu aja, itu sangat penting sekali. Kita akan coba ya, kita akan coba tiup lagi ya, tiup lagi supaya teman-teman bisa bisa mendengarkan suara ya, suaranya. Apakah itu ngorok, apakah itu terputus-putus, apakah terbata-bata. Ya saya juga tetap masih masih terus belajar. Kita coba lagi ya yang tadi pinjering sudah diperlihatkan itu. Biasanya 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu, dalam satu hari minimal 2 jam. Dalam satu hari minimal 2 jam. Wah, terus pokoknya betul-betul tekad bulat, semangat membara. Ya sekarang ya bisa dinikmati lah. Saya bisa sharing, saya bisa berbagi, ya, walaupun ya asal-asalan ya, tapi ya insya Allah lah lumayan lah ya, lumayan untuk pemula terutama. Kita ulang lagi. Nah, ini saya kan sudah sedikit bisa ya. Ini bisa kita berimprovisasi dengan solmisasi yang tadi itu ya, solmisasi yang tadi kita pelajari semua, ya. Kita bisa improvisasikan. Kira-kira lumayan. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bermanfaat. Sampai ketemu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.